Dia tahu kalau makan roti, makan nasi, berarti dia harus mengunyah.
jiwanya. Tapi di saat seseorang makan bubur, tinggal ditelan, tidak mengunyah, yang artinya lebih cepat. Perbedaannya bisa dia gunakan untuk baca Quran, bisa digunakan untuk membaca zikir, sholawat kepada Nabi. Kalau itu sehari 3 kali, bagaimana yang perbedaan wa amal ibadah seseorang yang buang-buang waktu sampai 1 minggu, sampai 1 bulan, bagaimana beliau? Ya, termasuk beliau nasihat hikmah yang beliau katakan di sini, barang siapa yang panjang angan-angannya, dia akan mendapatkan 2 hal, mendapatkan sesuatu yang jelek. Pertama adalah dia akan lupa untuk beribadah kepada Allah, dalam arti dia akan malas untuk ibadah, dia akan malas untuk sholat, dia akan malas untuk tahajud, tidak ada semangat. Kenapa? Karena dia panjang angan-angannya. Dia akan katakan besok aja ibadahnya, dia akan katakan besok malam aja tahajudnya, dia akan katakan nanti aja kalau sudah tua. Nah, coba misalnya andai kata dia meyakini bahwasanya dia akan mati di malam itu, tidak mungkin dia mengundur-undur, pasti dia mau tak mau dia menjahadah bawah hawa nafsunya, dia tinggalkan bantalnya, kasurnya, dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi karena dia meyakini masih panjang, maka dia akan santai-santai, dia akan masih bermain, dia akan masih bercanda, dia akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kedua, katanya dia, yang kedua dia akan yusawif di taubat, mengundur-mundur taubat. Kenapa hukum mengundur-mundur taubat? Karena dia angan-angannya panjang, karena dia merasa masih akan hidup puluhan tahun lagi. Taubat itu kan hanya sekejap bisa, sesaat bisa. Kita kapan aja taubat akan diampuni oleh Allah SWT. Ya, yang penting kita sungguh-sungguh bertaubat. Kalian bertaubat sama Allah sekarang ini juga kalian akan diampuni oleh Allah SWT. Innallaha yabsut yadahu bil-lail yatuba musibun nahar, yabsut yadahu bin-nahar yatuba musibun lail. Setiap hari Allah SWT membentangkan tangannya, setiap malam Allah SWT membentangkan tangannya, artinya membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang yang bermaksiat di siang hari ataupun di malam hari. Ayo bertobat, pintu dibuka seluas-luasnya, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Memberi Ampunan. Bukan seperti manusia kadang sulit untuk minta maaf, tapi Allah benar-benar menawarkan, bahkan mencintai orang yang mau bertobat dan meminta maaf kepada Allah. Dia bersalah kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, tapi Allah suka daripada hamba-hambanya yang maksiat tapi kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat masih ada, setiap saatnya Allah tunggu. Orang-orang yang bermaksiat seperti kita-kita ini ditunggu sama Allah setiap saatnya, ayo taubat, ayo taubat. Alam ya ini kalian entah saat berhubung jadi gila, tidak sudah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya kepada Allah, untuk hatinya mengingat Allah, untuk hatinya rindu kepada Allah, untuk hatinya cinta kepada Allah, untuk hatinya bergerak untuk bertobat dari segala kemaksiatannya. Sampai kapan untuk kita mengundur-mundur tobat lagi, mengundur-mundur penyesalan apa yang kita lakukan daripada perbuatan yang salah, perbuatan yang maksiat, perbuatan noda, perbuatan yang memalukan, memalukan di hadapan Allah, memalukan juga di hadapan manusia, yang akan dibuka tabir itu nanti di hari kiamat di mata semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kita mengundur-undur tobat? Semuanya itu adalah taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah masih menghormati, kalau Allah masih menyayangi hambanya, walaupun maksiat berapa kali pun, tapi setelahnya akan Allah berikan lintasan penyesalan, akan diberikan niat untuk taubat dengan taubat yang sesungguhnya, menyesal, dan akan diberikan lintasan untuk tidak melakukan lagi seumur hidupnya. Ini taubat yang sesungguhnya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak merahmati, tidak menyayangi hambanya, Allah akan biarkan orang-orang yang bermaksiat itu dibiarkan sama Allah. Biarkan maksiat lagi tanpa ada penyesalan, tanpa ada
niat yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi, dengan bahkan dengan senang, dengan gembira mereka melakukan maksiat demi maksiat, siang hari, malam hari, kegiatan semua. Walatah sabar Allah wa filanah maya'amalul talimun inam yu'akhiruhum yaumin tashkosufir nabsar. Jangan dikira di saat kita melakukan maksiat demi maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala lalai daripada kita, tidak melihat kepada kita ketika melakukannya, tidak memandang kepada kita. Allah hadir, Allah melihat, Allah memandang. Kenapa dibiarkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa Allah tidak marah? Kenapa Allah tidak memberikan hukuman? Sengaja yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sengaja mereka diundur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi hukuman. Sampai kapan? Di hari, di saat itu mata manusia, mata makhluk Allah terbelalak, mendelik semuanya karena melihat azab Allah sangat pedih di saat itu, di hari kiamat. Artinya Allah turun di hari kiamat, biarkan maksiat-maksiat tambah bertumpuk, tambah banyak maksiatnya, maka bertambah pedih, bertambah dahsyat azab Allah SWT kepadanya. Jangan dikira Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghukum, membiarkan dan menyayangi kita. Oh, kita maksiat tapi tidak dihukum, tidak diberi musibah, berarti Allah sayang sama kita. Itu tipu daya setan. Sebaliknya, berarti Allah murka sama kita. Kalau Allah sayang kepada kita setelah kita maksiat, nyesel kita. Setelah maksiat, oh, dia mengulangi lagi, ya Allah, berarti Allah masih sayang. Tapi setelah maksiat, tidak ada penyesalan, tidak ada niat untuk berhenti daripada maksiatnya. Masih ada di dalam hatinya untuk bermaksiat lagi, nanti lagi akan bermaksiat lagi. Itu tanda Allah akan berpaling darinya. Itu tanda Allah akan memberikan kehidupan suul khatimah nama kira-kira suara pada maksiat yu'addi ila suul khatimah nama kira-kira. Dan pasti dia akan menanggung akibatnya. Sama yang majlis pada jaratin khairayyarah, sama yang majlis pada jaratin syarwayyarah. Ingat di dalam hati kita, sedikit apapun, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya inna birra yablah wa inna dhamma la yamsa wa dayan la yamud fa kama tadi tudak fa khal masyidat fa kama tadi tudak. Sungguhnya kebaikan itu tidak akan lenyap, tidak akan binasa. Amal ibadah yang kita lakukan tetap akan kita nikmati hasilnya. Di mana hasilnya? Kita nikmati di akhir. Dan dosa tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicatat semua, sekecil apapun yang kita lakukan daripada kemaksiatan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughadiru shaghiran wala kabiran illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil, yang besar, semuanya ditulis dalam kitab, dalam buku catatan amalan kita. La tu'adduna hukuka ila ahliha hatta yuqada li syatil jalha li minas syatil jalan karna. Begitu yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalian nantinya di hari kiamat pasti akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Yang zalim harus bertanggung jawab kepada orang yang dizalimi. Kalian mengambil hak orang lain, kalian memukul hak, memukul orang lain, kalian menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, atau yang lebih daripada itu, atau yang lebih kecil daripada itu, pasti kalian akan menanggung akibatnya. Dan pasti kalian akan bertanggung jawab atas atas apa yang kalian lakukan. Jangankan manusia, katanya Rasulullah SAW, kambing yang menyeruduk kambing yang lain, karena kambing itu punya tanduk, dia menyeruduk kambing yang lain yang tidak ada tanduknya, itu nanti akan diperlakukan secara adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan tanduk kepada kambing yang tidak ada tanduknya untuk menanduk kambing yang menyeruduknya di dunia. Jadi kambing dengan kambing, hewan dengan hewan, Allah akan melakukan dengan adil. Ini tidak bisa bayangkan apalagi manusia. Jangan berarti sekecil apapun kita mengganggu sahib kita, teman kita, saudara kita, tidak ada apa-apa di akhirat. Catat itu semuanya.
tanggung jawab nanti kita diminta kalau kita tidak dimaafkan, kalau tidak diridhoi oleh orang yang kita zalimi. Sedikit apa yang kita lakukan pasti akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taswif di taubat. Kalau kita merasa masih panjang umur kita, masih tua nanti baru meninggal, sudah tua baru meninggal, ya kita nanti tidak tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat daripada sirul amal. Karena tulul amal akan panjang amal-amalnya. Selain itu juga orang yang panjang amalnya yang saat akhir dia akan lupa dengan akhirat. Karena dia merasa masih panjang umurnya. Dia masih sibuk cari harta. Dia sibuk cari uang. Untuk apa? Untuk bangun rumah, untuk beli perabotan rumahnya, melengkapi perabotan rumahnya, untuk membeli kendaraan, untuk setelah itu menikah, nanti memberikan nafkah kepada istrinya, punya anak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dia butuh uang banyak, harus kerja banyak. Akhirnya dia sibuk untuk cari uang, sibuk untuk mencari dunia. Andai kata dia merasa malam itu dia mati, dia untuk mencari uang lagi. Nah, ini akibat efek daripada dia panjang angan-angannya. Dan jangan salah diartikan, jangan salah mengartikan sabda Nabi Muhammad SAW. Wa amal li dunyaka wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Wa amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Beramalah kalian untuk akhirat kalian seakan-akan kalian itu mati besok, dan beramallah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya di dunia. Kadang-kadang mengartikan hidup selama-lamanya di dunia, oh berarti kita butuh harta banyak ini. Kita merasa hidup selama-lamanya di dunia berarti kita butuh uang yang banyak, harta yang banyak. Tidak, maksudnya Nabi itu, kalau kamu beramal untuk akhirat seakan-akan kamu matinya besok hari. Berarti artinya apa? Kalau kamu merasakan esok hari meninggal, berarti kamu akan beribadah sebanyak mungkin di saat terakhir, di kesempatan terakhir. Tinggal satu hari, malam ini aja. Sebagaimana yang disebutkan kemarin Abi Al-Adawiyah. Begitu juga yang seperti beliau ini, Imam Uwais Al-Qarani, begitu juga. Dia merasa malam ini akan meninggal dunia. Malam ini malam ruku, dia akan ruku sepanjang malam. Malam ini malam sujud, beliau akan sujud sepanjang malam. Itu yang biasa dilakukan oleh Rabi'ah Adawiyah dan Uwais Al-Qarani. Karena dia merasa akan mati di malam hari itu. Merasa akan mati di hari itu. Ini orang yang basirul amal, pendek amal-amalnya. Sehingga tadi dikatakan, sebagian tadi mengatakan bahwasanya kalau makan pun dia merasa nanti ini apa yang dimakan kotorannya akan keluar di saat dimandikan jenazahnya, di tangan orang yang memandikan jenazahnya. Maka merasa habis makan akan mati, berarti kotoran nanti yang keluar daripada sebab makanan yang dimakan nanti akan keluar di tangan orang yang memandikan jenazah. Kalau memandikan, kotorannya berusaha dikeluarkan, perutnya ditekan keluar kotoran. Maka berarti nanti kotoran ini yang keluarkan nanti pulangnya itu mereka pakai pakaian, berarti nanti anak pakai pakaian ini di saat anak meninggal dunia, keluar naik kendaraan, berarti anak nanti dengan keadaan seperti ini akan meninggal di jalan, merasa terus setiap saat bisa saja meninggal dunia ya. Jadi sehingga mereka tidak mungkin di saat merasa setiap saat akan meninggal dunia, tidak mungkin dia menyimpan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dia menyimpan sesuatu atau video haram, maksiat di rumahnya, atau mungkin di HP-nya, di kantongnya, karena dia tidak merasa kalau dia akan meninggal di suatu saat. Dia merasa nanti apa-apa, obatnya nanti. Jadi seseorang yang merasa setiap saat bisa aja di saat itu dia jauh. Jadi artinya apa? Siap-siap setiap saat dia harus siap di saat itu dia menghadap kepada Allah.
Tidak boleh ada suatu yang maksiat disimpan. Tidak boleh ada kesalahan kepada orang lain belum meminta maaf. Minta maaf secepatnya, karena belum tentu dia nanti sempat untuk meminta maaf sebelum meninggal dunia menghadap kepada Allah SWT. Karena orang sekarang mati kebanyakan mendadak, dan itu memang suatu saat tanda hari kiamat sudah mendekat, akan banyak orang yang meninggal dalam keadaan mendadak. Mendadak pulang meninggal, mendadak masih muda meninggal, tidak sakit meninggal, dan keadaan mengendari kendaraan meninggal, menyatu meninggal, lagi makan meninggal, lagi majelis dengan teman-temannya meninggal, tambah lama tambah banyak yang seperti itu. Banyak Imam Hasan Basri radhiyallahu ta'ala ketika dikatakan, ya Imam, ada fulan meninggal fujaah, meninggal mendadak. Dia tidak kaget, dia mengatakan, oh manusia itu ya kalau tidak meninggal mendadak nanti sakitnya mendadak, kalau tidak meninggal mendadak berarti tidak perlu sakit, sakitnya mendadak, sama aja mendadak sakit, tidak lama setelah sakit dia akan meninggal juga, intinya ujungnya meninggal, semuanya meninggal. Sudah siapkah kita meninggal di saat ini? Sudah taubat kita kepada Allah? Sudahkah kita meminta ridho kepada teman-teman, kawan-kawan, atau orang-orang yang pernah kita mengambil haknya, kita sakiti hatinya, baik itu dari keluarga, khususnya orang tua, begitu juga teman-teman kita di kamar, teman-teman kita di pondok, teman kita di rumah, yang pernah kita zalimi, sebabnya belum tentu kalian balik ke rumah nanti dalam keadaan jasad kalian masih ada nyawanya, ada ruhnya. Bisa jadi jasad kalian keluar dari pondok atau dari tempat kalian dalam keadaan lidah kalian sudah kaku, jari sudah kaku, wajah sudah pucat, tidak bisa digerakkan lagi lidah kalian, tidak bisa menggerakkan lagi mata kalian, hanya terdiam, tidak bisa bergerak apapun, dan itu suatu saat akan terjadi kepada kita. Ingat kita bagaimana menghadapi kematian tersebut dengan sebaik-baiknya, dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya agar kita nantinya diberikan oleh Allah SWT meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkat salawat yang kita baca di sore hari ini, berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kami taubat dari segala kesalahan dan dosa kami, dan hapuslah ya Allah segala amal yang kebaikan, amal kejelekan yang sudah ditulis, dan tetapkanlah ya Allah amal kebaikan yang pernah kita lakukan, dan perbanyaklah dan pembesarlah pahala daripada amal kebaikan yang kita lakukan ya Allah. Dan jadikan hati kami ya Allah melihat yang cinta dan senang dan yang gembira ketika melakukan kebaikan. Jangan sampai hati kami hati yang senang bermaksiat kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai hati kami hati yang lupa bertobat kepada Engkau ya Allah. Berikan kami hati yang selalu menghadap kepada Engkau ya Allah, dan rindu kepada Engkau ya Allah, rindu kepada Rasulullah SAW. Dan menjadikan hati kami hati yang selalu merindukan, selalu merindukan kepada kasih-Mu Habibana Muhammad SAW. Dan makinkan kami dari tubuh kami ya Allah dalam keadaan diridhoi dan keadaan wujud yang sempurna, dan bersama golongan Nabi Muhammad SAW ya Allah. Dan mudahkan kami semuanya ya Allah diridhoi oleh orang tua kami, diridhoi oleh guru-guru kami, dan diterima segala kebaikan kami ya Allah. Dan mudahkan kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, segala yang meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yang soleh jamil syamil ya khair.